Taufik ini 7, balik lagi ke Ramiro di sana. Ramiro Vergonzi, kita lihat baik sekali. Masih Ramiro Vergonzi dan oh, apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan tapi sudah dianggap masuk ke gawang. Kembali kita lihat Ramiro Vergonzi akan golkan dan sikat. Oh! Angkat bola posisi di pinggir, kita lihat Aditya Harlan bisa menepis. Oh, apa yang terjadi? Masih dalam kebelut kali ini. Bisa diamankan dan dianggap melakukan pelanggaran. Rupanya Fernando Rodriguez oleh Ginaja. Dan hari Kamis 16 November, Indonesia menang di Maroko. Sekali itu satu peluang. Berbahaya! Gol! Eki! Muncul tiba-tiba dari sisi kanan. Kemudian tadi Rividu justru yang menendang. Oh! Oh! Bunuh diri pemirsa, kita lihat apa yang terjadi. Osa Sidibe angkat bola. Kita lihat. Masih bisa ditepis. Diganggu Sidibe dua pemain kali ini. Osa Sidibe, kita lihat. Oh, masih ada. Eki Taufik berikan umpan. Sikat. Masih bisa ditepis pemirsa. Tiga lawan tiga kali ini. Kita lihat Rifki. Jamie, umpan yang sangat baik. Kita lihat dari Jamerson yang ikut maju di Rian dan juga Jamerson. Sementara kita lihat, Sidibe buka ruang lagi. Sementara itu kita lihat Esas, Sahrul dan jauh kembali kita lihat. Javlon Gusenov ada Sananta tadi berbahaya. Masih bisa diselamatkan dengan baik juga oleh Aditya Harlan. Ya, selesai sudah pertandingan pemirsa. Tidak ada gol yang terjadi. 1-1. Kami masih akan kembali ke studio setelah pesan-pesan.